Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4, 5, dan 6. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan Google Classroom atau kelas online yang dibuat oleh Google. Apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah produk Google yang dapat dimanfaatkan secara gratis untuk belajar di rumah. Aplikasi belajar ini dapat menggunakan PC ataupun smartphone. Bagaimana cara masuk ke Google Classroom? Jika menggunakan PC, komputer, atau laptop, bukalah browser, kemudian tekan titik 9 yang ada di kanan atas layar, kemudian pilih Classroom. Jika menggunakan smartphone Android, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan pemasangan melalui Play Store. Kemudian cari Google Classroom dan install. Sekarang, bagaimana sih cara bergabung ke sekolah atau kelas online yang ada di Google Classroom? Ini adalah tampilan Google Classroom pertama kali. Kalau pertama kali tempat kalian pasti kosong, blank, tidak ada kotak-kotak seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah menekan tombol plus yang ada di kanan atas layar. Kemudian pilih gabung ke kelas. Setelah itu, masukkan kode kelas yang akan diikuti. Tampilan ini sama baik di Android maupun di PC. Inilah kode kelas yang bisa kalian ikuti untuk kelas 4 kodenya yang paling atas, kemudian kelas 5A, 5B, dan kelas 6. Masukkan kode tersebut, kemudian tekan gabung. Mudah bukan anak-anak? Oke, Pak Habib tunggu ya.